penasarannya apa? Cara masaknya diteken. Nah, itu guys, sebelah ini guys. Diteken tapi bisa membantu kayak gini guys. Halo guys, masih bersama FNA Formosa. Gila guys, minggu ini full rame banget. Maaf guys, saya pakai masker seperti biasa. Saya ditemani sama Carta Mania. Cangkeme ra iso ngomong, dibungkem. Minggu full banget guys, ini guys. Pokoknya hari ini suasana pasar malam pokoknya keren. Suasananya enggak seperti biasa. Rame banget. Pokoknya teman-teman yang suka jalan-jalan di pasar malam pasti enak. Kita penasaran sama yang di sini guys, jalan-jalan di sini. Kita cari jajan-jajan yang unik. Enggak tahu ini jajanan apa. Ya. Pokoknya banyak lah di sekitaran sini. Lihat di belakang saku, pokoknya full, banyak pengunjung dan banyak penjualnya di sini, buka semua guys. Oke, kita lanjut cari jalan-jalan makanan yang unik-unik. Saya cobain ketela tekan kuku, nggak tahu ini ya rasanya apa. Yang penting kita cobain dulu makanannya ya guys ya. Lapan, jaga usah mah, jaga dosa. Mati, jaga usah lah. Ini mumet. Ya rusak ngetik. Kita cobain usah. 他指前面的啊，谢谢。啊，谢谢。大家准备一个，简单的泰拉古兰，呀，我得备多少么？食品，做成这个样子。Aduh, kemeringet guys. Cuaca di Taiwan. Wow, ternyata temanku udah ngemil duluan guys. Kita cobain review ternyata apa? Mungkin pentolannya masih gede. Wow, ini yang tadi jajanan diteken tapi langsung keluar jadi bulet. Nah ini guys, coba apa ini jajanan apa? Saya kurang tahu. Pokoknya enak. Oh, sebentar lagi jatuh. Diteken, sekali tekan keluarnya jadi bulet. Tapi enak juga guys. Tikwa, bola-bola jajanan bola-bola kayak gini lumayan lah, enak kayak gini tuh kan. Untuk rasanya sendiri ada manisnya, ada gurihnya, kayaknya di Indonesia namanya pilos, tapi kan pilos kan dalamnya kan padat. Kalau ini dalamnya pong, ditekan bulat tapi kopong. Ini jajanannya penasaran, saya penasaran banget jajanan ini apa ini namanya tuh. Pada perasaan
Mang koyo iki. Sak trek pe kurang ternyata ya. Ya dipangan kempes. Jajannya itu kalau dimakan pes kempes. Apalagi teman saya yang gemuk kayak gini. Satu kerasa kurang. Rekomendasi banget kalau yang suka tela, jajanan cemilan tela kayak gini. Buat ide usaha bagus ini. Ini guys. Ya. Nah, sana dia belum punya. Nah, iya. Saya juga penasaran. Lembung. Kecil segini diteken tapi keluar jadi bulat. Penasaran guys saya. Orang yang tadi yang jualan diteken-teken tadi. Sekali teken keluarnya jadi bulat. Oke guys, segitu aja dari FNA Formosa ya. Nyobain jajanan pasar malam di Taiwan. Jangan lupa subscribe and like-nya di channelnya FNA Formosa. Oke, the next video. Bye bye.